akan bekerja jujur dan tertib, akan bekerja jujur dan tertib, cermat dan semangat, cermat dan semangat, untuk kepentingan negara, untuk kepentingan negara. Reformasi birokrasi dan hukum menjadi komitmen kepemimpinan Jimat Akur bahwa rotasi dan promosi jabatan di pemerintah Kabupaten Subang Rp0 tidak dipungut biaya apapun. Hal tersebut disampaikan Bupati Subang Haji Ruhimat saat melantik 34 orang pejabat administrator Eselon 3 dan 83 orang pejabat pengawas Eselon 4 Jumat 21 Februari 2020 di Aula BKPSDM Kabupaten Subang. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, profesional dan proporsional, dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, kepada pemerintah dan menciptakan masyarakat yang religius. Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Subang, Agus Maskur Sadi, Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, Dr. Andes Haji Aminuddin MSI, dan Asisten Daerah Mehmet Nur Hikmat. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Subang, nomor KP.11.J/K.115/2020 tentang pengangkatan dan pengukuhan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator Eselon 3 dan pengawas Eselon 4.